untuk ayah. Kerana ex-suami, Amalina tak dapat jumpa ayah sehingga menutup mata. Penyanyi Amalina pernah berkongsi satu nukilan istimewa bersempena dengan ulang tahun kelahiran arwah bapanya, Allahyarham Amir Sarifuddin Abdul Rauf Ahad. Menerusi nukilan yang dibuat, Amalina atau nama sebenarnya Nur Azrina akui sebagai anak, dia tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Dedahnya lagi, kesilapan yang pernah dilakukannya sebelum ini telah mengecewakan hati almarhum bapa serta seluruh keluarganya. Abah, Along minta maaf segala kesalahan Along. Along tahu Along dah kecewakan hati Abah dan Mak. Along abaikan cita-cita Along dan keluarga. Along tinggalkan semuanya selama 15 tahun. Along dah kecewakan harapan keluarga. Along lupa janji-janji Along pada Mak dan Abah. Tapi itu bukan kehendak Along. Along tahu apa yang Along buat dulu salah. Tapi Along terbelenggu dengan takdir Along sendiri, tulisnya. Setelah hampir 15 tahun ketiadaan arwah bapa tercinta, penyanyi kelahiran Negeri Sembilan ini sudah menerima ketentuan takdir ilahi meski berat untuk dilalui. Di samping memohon agar dirinya cekal dan tabah, penyanyi yang sinonim dengan lagu berjudul Asyik ini memberitahu arwah bapa sentiasa terpahat di ingatan. Abah, sekarang Along dah pun terima apa yang patut Along terima dari perbuatan Along. Dan Along reda. Along tahu Abah tetap sayang Along kan? Mak selalu cakap, Abah tak pernah lupa mendoakan Along masa Along tak ada dulu. Abah doakan Along semoga kuat ya. Doakan rezeki Along ya Abah. Dan doa Along terhindar dari fitnah dunia. Along nak Abah tahu, Along, Mak, Angah, Adik serta cucu-cucu Abah tak pernah lupakan Abah. Segala kasih sayang dan pengorbanan Abah sentiasa di hati dan menjadi kekuatan kami. Tenanglah Abah di sana. Doa kami sebagai penyambung kasih kita sekeluarga. Dari anak andamu, Nur Azrina Amir Sarifuddin, akhirnya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.